Pesan ayah sebelum meninggal ditemukan di balik lemari, isinya bikin anak terharu. Seorang warganet menceritakan kisah peninggalan ayahnya yang sudah tiada. Cerita tersebut dibagikan di akun Twitter @collegemanfest baru-baru ini. Dalam unggahan tersebut, tampak seorang warganet menceritakan tentang sesuatu yang memotivasinya. Kemudian, ia mengunggah sebuah gambar yang berisi tempelan di dalam lemari ayahnya. Warganet tersebut merasa tempelan di balik lemari ayahnya menjadi motivasi terbesar di dalam hidupnya. Kertas yang tertempel di balik lemari ayahnya berisi tulisan mengenai waktu pendidikan dari anak-anak sang bapak. Tertulis nama 4 anak di sana. Sang bapak menulis tahun kelulusan 4 anaknya itu. Hingga kini, tulisan tersebut masih rapi tertempel di balik lemari meski sang bapak telah tiada. Membaca kisah warganet itu, warganet yang lain merasa terharu. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki kisah serupa.